maksimal, kita juga bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih, insya Allah, karena tahun ini mungkin alhamdulillah kita dikasih kesempatan dan kepercayaan oleh provinsi untuk PAM. Kegiatan ini ya, kegiatan Kesatuan Gerak PKK itu jadikan satu momentum ya, karena dalam melalui kegiatan itu seperti ini ada dua hal yang saya berikan. Pertama, apabila ada kekurangan selama ini kegiatan itu perlu diperbaiki. Bagaimana kita sebenarnya kalau memang selama ini ada hal yang kita berhasil, itu harus kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk masa yang akan datang.